Saya simpan duit dalam bank, kemudian saya tak sedar saya belanja duit bunga dalam masa simpan. Saya ingat bila ada duit saya nak bayar balik duit bunga yang telah diberi dibelanjakan itu. Saya adakah proses yang saya tak mampu bayar ganti balik? Mana lebih utama, ganti duit bunga tersebut atau ganti hutang orang dulu? Sebab saya ada hutang duit dengan orang juga. Baik. Ulama-ulama mengatakan duit bunga-bunga ni, duit interest ni tak boleh dibelanjakan untuk manfaat sendiri, tapi boleh dibelanjakan untuk maslahat orang ramai. Seperti duit bunga tu kita guna buat jalan dalam kampung. Nah, buat tandas, buat pagar, neh, buat jambatan dan seumpama lah. Jadi dia ni silap pergi belanja duit interest. Nampak? Jadi duit interest ni harus disumbangkan untuk tabung-tabung jihad dan tabung maslahat orang awam tadi. Neh? Jadi batu dia kata nak ganti balik, mana afdal? Kita bayar hutang orang dulu ke ganti duit bunga tadi? Jawabnya bayar hutang orang dulu. Bunga tadi kita beri sumbangan tu bukan wajib atas kita. Neh, cuma kita tak boleh nak makan untuk keperluan peribadi. Jadi dah ada hutang orang dulu bayar. Neh?